Braing, anting putri ini terlalu banyak daun. Sudah saatnya kita kurangi dan kita selesaikan. Bagian ranting-ranting ini akan kita kurangi dan akan kita pangkas keseluruhannya sehingga akan muncul ranting baru pada bagian bawahnya. Pangkal batang sudah sebesar jempol kaki, lumayan. Bagian atas kita sisakan ranting yang lebat. Ini untuk posisi cangkok. Kita kupas bagian kulitnya sampai dengan kambium. Untuk bagian akar yang akan tumbuh, kita bentuk dengan sayatan sehingga akar menyebar. Metode penjangkauan seperti biasa, seperti drive yang lakukan pada pohon lainnya. Setelah muncul beberapa tunas, maka pohon siap untuk digali dan dipindahkan dalam pot. Sekeliling batang akarnya kita pangkas hingga membentuk segi empat untuk memudahkan dipindah. Kita pangkas akar yang tidak diperlukan, mana yang kita pilih yang terbagus. Boleh dicuci bersih akarnya atau menelan beberapa tanah. Kemudian kita masukkan pada sebuah pot. Di bawahnya kita beri alas plastik ataupun benda lain yang datar sehingga akarnya tidak menusuk ke dalam. Pembukaan sebaiknya pada malam hari untuk mengurangi penguapan pada batang dan menghindari dehidrasi pada kita pohon. Kita tunggu sehingga pertumbuhan akarnya ke depan beberapa minggu ke depan. Dan akan lanjut pada bagian kedua. Silakan ditunggu pada saatnya.